Apa kamu pernah melihat beruang secara langsung? Karena di antara 8 spesies beruang, terdapat satu yang hidup di Indonesia. Di Indonesia mereka disebut beruang madu, tapi di luar negeri, hewan ini biasa disebut sunbeer atau beruang matahari, karena corak di dadanya yang terlihat seperti matahari terbit. Meskipun disebut beruang madu, mereka termasuk omnivora yang juga memakan serangga, akar, dan buah-buahan. Dengan panjang sekitar 1,4 meter dan berat 65 kg, membuat mereka menjadi spesies beruang terkecil di dunia. Tapi meski ukurannya kecil, hewan satu ini sangat agresif dan tidak segan-segan menyerang apabila diganggu. Mereka juga bisa ditemukan di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Tapi sayangnya, makhluk satu ini banyak diburu dan diperdagangkan secara ilegal, entah dijadikan peliharaan ataupun untuk diambil empedunya. Populasi beruang madu telah berkurang 30% dalam 30 tahun terakhir, membuat mereka masuk dalam daftar spesies beruang yang terancam punah. Even if we are apart, I'll always be with you.